Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro. Oke, di video kali ini aku mau bikin konten tentang case handphone lagi ya. Ini banyak yang request dari kalian nih, Bang, cobain dong bikin case custom menggunakan resin. Jadi kayak pokoknya aku udah lihat beberapa contoh yang kalian kirimin gambarnya ke DM atau apa sih, kayak link-link gitu, kayak bikin seperti ini contohnya. Dan aku coba mau bikin sekarang nih ya, penasaran banget gitu. Makanya kemarin aku nge-review dulu stiker anti air, karena stiker polyposter yang aku jual itu bagus banget kalau untuk dibuat kerajinan resin. Oke, jadi seperti apa sih cara bikinnya? Yuk kita langsung lihat cara pembuatan case custom resin. Oke, pertama kita ukur dulu ya si soft case-nya. Mari kita buka. Aduh, saya sobek dan lah. Nah, kita ukurnya bagian ini ya, luarnya. Karena kita kan print gambarnya dulu ya. 7 lebarnya 7 cm. Ininya 15 ya. 7 x 15 aja. It's okay. Jadi ini cuma aku mau naruh gambar nanti di tengahnya biar seperti real dan bagus banget gitu ya. Jadi kita udah dapat 7 x 15. Oke, kita setting dulu gambarnya di Corel Draw. Oke, kita buka dulu si Corel Draw-nya. Kita ganti dulu ukurannya 4. Nah, kalau udah kayak gini, kita cari gambar dulu ya. Aku cari gambar di Google. Jadi, aku mau pakai desain kupu-kupu nih. Jadi, nanti si desainnya tuh kayak ada kupu-kupu di resin gitu. Nah, oke, jadi aku download. Udah dapat gambarnya, aku pakai yang ini aja ya. Nah, jadi tadi kan kita udah mengukur si case HP-nya ya, ukurannya 7 x 15 cm. Nah, jadi kita lebih kecilin lagi lebarnya, jangan sampai pas banget 7 cm. Jadi mungkin 5 cm aja ya. Nah, lebar 5 cm dan tingginya cuma 3,4 ya. 3,4 ya? Bagus gak sih? Ntar aku cek dulu, takutnya jelek. Ini 5 kali 3. Tertar. Ini 5 cm ke sini, 3 cm ke sini. Nah, 3 cm. Bagus sih, cuman lebih bagus kalau jangan satu ya. Jadi aku ambil lagi gambar lain ntar. Jadi kayaknya kalau misalnya untuk satu, ini masih ada space agak gede juga sih. Sayang gitu. Paling aku bikin 2 aja ya, 5 atau 6 cm deh kayaknya. 6 cm aja ya, 6 cm. Nah, 6 x 4 kayaknya bagus. 6 x 4. Oke, kayaknya bikin 2 gambar. Dan satu lagi aku cari dulu gambarnya bentar. Oke, aku udah dapat satu motif yang aku suka ya. Nah, ntar kita coba bikin dulu kolomnya. Tadi itu lebarnya 70 sama 150. 7 x 15. Oke. Jadi ini adalah patokan untuk casing HP-nya. Nanti gambar akan kita taruh di sebelah sini. Dan yang satu lagi aku mau bikin ukurannya kecil aja ya. Mungkin segini deh. Atau lebih besar dikit. Mungkin agak diputar seperti ini ya. Oke, jadi aku udah dapat 2 gambar. Ini hapus. Nah, jadi ini bisa disetting juga di Microsoft Word ya. Jadi gampang, cuman bikin tata letak sama ngukur doang, nggak perlu edit-edit apa-apa lagi. Oke, kalau udah kayak gini, kita langsung print menggunakan stiker polyposter yang kemarin aku reviewin, yang tahan air. Karena kita akan ngeresin si case anti crack ini. Oke, langsung aja kita print ya. Oke, kita akan print menggunakan stiker polyposter ini. Ini cuma dikit ya, segini. Gak apa-apa deh, kita print aja. Nah, printnya yang permukaannya ini ya, jangan yang lapisan plastiknya. Kita langsung print aja. Untuk kualitasnya sedang aja ya, atau mau tinggi juga boleh sih. Oke, kita tunggu hasil printnya. Oke, kita udah dapat stikernya. Nah, kita akan potong dulu sesuai pola ya. Jadi jangan kasih garis putih biar kelihatan si gambarnya tuh nyata banget di resin. Oke, kita potong dulu.
Nah, untuk motongnya tuh kita dipasin banget ya, jangan sampai ada garis putih. Jadi dipasin banget ke gambar. Oke, jadi kayak gini aku potong kumisnya ya, karena susah banget. Jadi kayak gini kurang lebih. Oke, kita potong lagi yang satu lagi. Oke, ini udah aku potong dua, lucu ya. Yang satu gede, yang satu kecil ya. Jadi selanjutnya tinggal kita tempel di si anti-crack atau softcase-nya. Tinggal buka aja ya. Bang, itu nggak usah dilaminasi ya stikernya? Nggak usah. Karena kan stiker aku ini tahan air ya. Kan kemarin kita udah reviewin, yang belum nonton reviewnya ditonton dulu aja ya. Oke, tinggal kita letakin di posisi yang ingin kita inginkan ya. Misalnya aku mau naruh ini di tengah. Nah. Oke, seperti ini. Terus yang satu lagi jangan di atas gini ya. Jadi kita bikin agak posisi bagus. Nah, seperti ini mungkin ya. Jadi kita buka dulu stikernya. Mungkin bawah sini ya. Oke, udah ya. Nah, selanjutnya kita akan resin menggunakan resin karet atau resin lentur yang ini resinnya. Nah, aku udah jual di toko aku ya, jadi kalian bisa beli langsung di toko aku, linknya nanti aku cantumin di deskripsi. Oke, yuk kita langsung resin aja. Aduh, resinnya di mana ya, penuh meja resinnya. Ini sama orderan stiker, ini juga sama stiker, alhamdulillah. Oke, aku mau beresin aja di sini ya. Ini kayaknya udah kering. Nah, mungkin di sini aja deh. Nah, di atas cermin atau di media yang datar ya. Jangan sampai ada bengkok atau apa. Nah, oke. Okay. Kalau udah kayak gini, nakar dulu resinnya, lupa anjir. Wait, cet tomate kudasai. Nah, oke, okay, untuk takarannya ini 2 banding 1 ya. Nah, jadi yang A nya 2 sendok dan yang ininya 1 sendok. Oke, okay? Karena ini untuk dijual, jadi aku mau pakai yang ada aja ya. Nah, oke, okay, takarannya 2 banding 1 ya. Jadi yang ininya 2 sendok. Dan yang part B nya aduh, 1 sendok. Awas ya, baunya tuh menyengat banget. Usahain pakai masker. Loh, aku lupa ya. Ini langsung kena paru-paru. Nah, ini 1 sendok aja. Nah, kalau udah kayak gini langsung kita aduk aja. Nah, lihat ya, langsung tercampur. Terus dipegang sama tangan. Tunggu sampai anget ya. Kita diamkan dulu sejenak sampai si gelembungnya tuh hilang ya. Tuh, masih banyak gelembungnya. Kita diamin dulu 3 menit aja ya. A few moments later. Oh ya, sembari kita nunggu gelembungnya hilang, kita campurin dulu ya si resinnya. Ini aku beli glitter di tempat sablon. Terus beli glitter yang bintang, bentuk bintang ini di toko kerajinan handcraft gitu ya, crafting. Nah, jadi kita akan campur dulu si resinnya. Gunting.
Kita campurin dulu secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Oke, mungkin cukup. Coba kita aduk lagi. Nah, udah bling-bling. Udah bling-bling. Kalau misalnya rasa kurang banyak, mungkin nonton bisa nambahin lagi aja secukupnya aja. Kayak aduh kebanyakan anjir. Udah enggak apa-apa deh. Oh, anjir bling teh. Udah deh, apa-apa. Nah, terus di sini aku mau pakai glitter bintang. Ini dikit aja ya. Kayak gini. Mahal anjir segini deh. Oke. Udah cukup mungkin. Terus kita kasih glitter bintang yang warna beda ya, silver nih. Nah, udah cukup. Ya. Oke, nah kalau gini kita aduk lagi. Nah, oke. Kalau udah gini kita tunggu 10 menit aja ya. Sampai agak mengental banget. Jangan terlalu banget sih, agak mengental biar nanti ngeresinnya enggak banyak tumpah. Oke, kita tunggu dulu 10 menit aja deh cukup ya. A few moments later. Oke, ini kayaknya udah 10 menit. Udah agak kental juga sih menurut aku. Jadi, langsung aja kita tuangin si resinnya ya. Tuanginnya pelan-pelan. Oke, nah jadi dikit-dikit dulu, terus kita ambil tusuk gigi atau benda ini apa ya gitu untuk bikin rata ya. Kita ratain dulu pelan-pelan ya, karena kalau misalnya teh udah tumpah ke bawah nanti nyurucuk gitu, bakal mengalir terus tumpahnya itu sampai ke bawah. Jadi kita pelan-pelan dulu. Lumayan pegal juga. Aduh, buat ngerapihinnya. Ini ada yang tumpah ya. Tuh, ke sini sama di atas juga ada. Nanti kita bisa rapihin kalau misalnya udah kering ya. Jadi, ini ditunggu semalaman dulu. Sekarang udah aku tinggal tidur, besok kita lanjutin lagi ya. 8 hours later. Oke, jadi kayak gini hasilnya kalau udah kering. Ntar kita coba buka dulu ininya. Keren ya. Kalau buat aku sih geli aja liatnya. Tapi gak tau deh kalau buat cewek-cewek, mungkin seneng sama casing-casing kayak gini. Dan ini request dari kalian ya, casing resin. Oke, jadi kayak gitu aja untuk cara pembuatan custom case resin ya, sesuai yang kalian request dan aku udah bikinin, tapi aku nggak jual ya. Silakan teman-teman improv sendiri, entah mau pakai gambar kupu-kupu, mau pakai gambar bunga, atau mau pakai bunga asli pun juga it's okay, nggak apa-apa, asal si bunganya di press dulu sampai bukan kering ya, sampai apa ya, nggak ngembang itu, datar pokoknya, jadi enak buat ngeresinnya. Nah, kalau buat teman-teman yang mau bikin sendiri, aku udah jual resin karetnya, aku juga jual case-nya gitu. Terus apalagi ya, untuk glitter sih aku nggak jual ya, aku sengaja beli dulu karena untuk bikin konten. Kalau teman-teman pengen beli, teman-teman bisa cari di online shop juga, namanya tuh Serbuk Glitter.
Terus ada juga serbuk glitter bintang, aku sempet lihat, tapi aku kebetulan ada juga dapat di kota Bandung ada yang jual, jadi sekalian aku beli aja gitu untuk bikin konten. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang butuh resinya, teman-teman bisa langsung beli di toko aku ya, tinggal kunjungin aja toko online aku di sebelah sini. Jadi di toko aku jual cashnya ya, teman-teman tinggal improv sendiri mau bikin apa sih dengan konten mau bikin apa sih cash resinnya gitu. Oke, okay, kayak gitu aja deh. Thank you banget yang udah nonton video. Saya Chan Kotakhera pamit dulu. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di sebelah sini ya. Saya Chan Kotakhera pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuhuu.